Presiden Joko Widodo memilih mengosongkan jadwalnya hari ini. Ia memilih meluangkan waktu untuk bertemu dengan menteri-menterinya. Tiga menteri yang terlihat datang ke Istana Negara yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Dari informasi yang dihimpun, Jokowi akan memanggil tujuh menterinya hari ini. Namun Yohana enggan mengungkapkan alasan ia dipanggil Jokowi. Sementara Puspayoga menuturkan ia dipanggil untuk memberikan laporan terkait peringatan Hari Koperasi di Jambi yang dilaksanakan pada Kamis 21 Juli lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs kami www.liputan6.com, Facebook page kami di Liputan6 Online, Instagram @liputan6, dan Twitter kami @liputan6.com.